elektrik yang dibina mengelilingi ladang dan jagung fasa A dan fasa B di Kampung Gemetik ini, di mana pagar elektrik ini sangat penting bagi mengelakkan kemasukan binatang-binatang yang menjadi ancaman pada tanaman pokok jagung. Sedikit sebanyak dia mengurangkan risiko serangan. Kita sedia maklum tenaga manusia tidak selalunya bekerja 24 jam satu hari. Pagar inilah sebenarnya penyelamat kepada tumbuh-tumbuhan yang diusahakan oleh para petani. Pagar ini berfungsi setiap masa di mana... Tali lah. Pagar elektrik lah. Pagar elektrik. Untuk apa tu bang? Pagar elektrik. Untuk halang musuh. Apa dia musuh ni bang? Ledang ni. Bau ke? Babi hutan. Ya ke? Dan seumpama. Dan seumpama dengannya. Ni abang potong paip ni untuk apa? Ini membersihkan paip-paip lama untuk ni. Untuk menghalang pembiakan tikus. Oh ya ke? Steady bang. Dan jika kita melihat di luar pagar, terdapat satu pagar tali bertiangkan bulu paip. Ini merupakan pagar elektrik yang dipasang di kelilingi ladang jagung manis di Kampung Gemetik bagi mengelakkan serangan-serangan musuh, terutamanya binatang babi, ayam, kambing, itik, tak terkecuali tikus.